Assalamualaikum semuanya. Hari ini JB diundang ke pembukaannya Moimam ada di Tunjungan Plaza 4 lantai 4, dan di sini JB bisa dapetin banyak banget keperluan untuk menyusui. Wow, seneng banget sih. Jadi ini aku dapet sandal buat gigit-gigitnya si Gita, karena dia emang lagi suka gigit-gigit sih. Dan pasti unik, orang kalau gak ngerti pasti dimarahin, gigit sandal. Padahal dia emang buat sandal skitter, emang skitter. Terus ini yang aku incer dari Moimam Breastpump. Ya ampun, karena selain dia bisa dibawa kemana-mana, gak seberapa besar, ini juga bisa kalau misalnya asiku lagi ngucur satunya daripada kebuang, mendingan aku tampung di sini waktu nyusuin, ya kan. Terus pas banget kita juga udah mulai harus minum pakai botol, ntar sih tunggu beberapa bulan lagi, tapi ini investasi buat ntar. Kemudian apa ini, milk powder storage bag. Yes, ini emang aku lagi nyetok di rumah storage bag, dan ini yang paling aku pakai setiap hari adalah breast pads. Thank you very much. Dan ini bakalan jadi pengalaman pertama aku pakai breast padnya Moimam. Thank you very much. Ya ampun, banyak banget. Ini kita dikasih minuman susu almond, karena almond itu adalah ASI booster tuh. 3, 2, 1, congratulations. Luar biasa tuh kayak holy grailnya ibu menyusui. Nah teman-teman, jadi di Moimam ini semua kebutuhan untuk mobil menyusui ada. Konsep free hamil, butuh penopang untuk perut ada. Terus habis itu pasca melahirkan. Nah ini juga salah satu konsep ini yang produknya menyusui. Untuk bra, jadi kalau menyusui juga ada. Dan aslinya dari kemarin itu adalah diam-diam belum sempat silikon lepas gitu kan. Ini adalah salah satu penolong